Selanjutnya, pemirsa, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia menyambut baik dibukanya perdagangan bebas Indonesia dengan 4 negara Eropa. Dengan dibukanya perdagangan ini, semoga perdagangan kelapa sawit di 4 negara EFTA ini dapat menjadi pintu masuk untuk perdagangan kelapa sawit ke negara Eropa lainnya. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia menyambut baik dibukanya perdagangan bebas Indonesia dengan 4 negara Eropa. Pasalnya, dari sekian produk manufaktur yang dibuka bebas, terdapat produk hasil pertanian yakni kelapa sawit, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai jual kelapa sawit di negara Eropa. Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono berharap dibukanya perdagangan kelapa sawit di 4 negara Eropa ini dapat menjadi pintu masuk untuk perdagangan kelapa sawit ke negara Eropa lainnya. Ini harus bisa semacam bahwa kalau negara Swiss, negara Norway, Iceland bisa terima sawit, ya, kenapa negara Eropa yang lain menolak? Gitu. Apa bedanya? Gitu. Jadi sekali lagi bahwa mestinya ini harus dijadikan momen, dijadikan pintu masuk bahwa Indonesia dengan bisa ekspor sawit ke EFTA, mestinya juga harus bisa diterima di pasar Eropa yang lain. Meski konsumsi kelapa sawit di negara-negara yang tergabung dalam EFTA masih sangat kecil, namun bagi Indonesia, efek dibukanya perdagangan bebas kelapa sawit ini akan memiliki efek yang sangat besar bagi Indonesia. Terutama dalam menghadapi berbagai macam tantangan kebijakan terkait kelapa sawit di tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.